Oke, sahabat Daeng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita update lagi untuk beberapa jenis bacaan doko ya. Di lapak ini bacaan dokonya ada ya. Ini kita coba lihat, dan menariknya di sini tuh harga dari 100.000 ya. Jadi ini kelanjutan dari part yang pertama di beberapa waktu lalu. Kita lanjut lagi untuk batu bacaan ya. Ini kayak Ying Yang ya. Ying Yang tuh cakep nih. Yang biasa-biasa dulu nih bacanya nih. Pokoknya harga dari 100.000 ya. Dari 100.000. Nah, terus kita ke kotak berikutnya. Ini yang size kantoran ya. Ini kayak ukuran-ukuran minion, tapi kualitasnya udah porselen semua nih. Nih masih ada tutolnya nih itu. Ring alpaka ya. Ini ringnya alpaka. Kalau mau ganti ring bebas. Yang jelasnya ini kita sekarang gunakan ring alpaka. Oke, sip. Ini juga bersih nih, clean. Jadi kualitasnya ini di sini tuh size kantoran ukuran, tapi untuk warnanya ada yang clean, ada juga yang masih ada totolnya, ada yang masih kayak gini nih, kayak mirip-mirip gulau ya. Tapi ini umumnya doko semua. Nah, alpaka ringnya nih, ada lagi nih. Juga agak munjung nih. Sama ya, saya sekantoran juga ya. Bang apa? Depan. Nah, ini ada lagi nih. Oh. Harga yang di sini dari berapa? Di atas 200. Oh, ini di sini tadi yang pertama di atas 200. Kayak warna peci daging, kayak warna peci daging. Yang di sini sama. Ah, yang kotak ini di atas 300. Tuh di atas 300 nih tuh. Ini yang di atas 300 ya. Cakep nih lawasnya warnanya. Di atas 300 ring alpaka ya. Ini ada juga yang semi cutting nih. Ini semi cutting juga. Kayak pemandangan motifnya. Nih dia totolnya halus, agak halus totolnya, size nya lumayan gede nih, dia enggak terlalu kecil banget. Kembali lagi ke seleranya ya. Tuh
alpaka juga ya, ini alpaka. Ini di sini juga ada nih. Ini antik nih modelnya nih kayak ini. Iya sudah, kayak tetesan air ya ini. Atau punya alpaka. Yang di sininya itu ini agak tipis ada. Jadi size-nya kantoran juga. Cuman memang ukuran lebarnya ini beda-beda. Ada juga yang tinggi ke atas ya, ada juga yang agak rendah. Jadi teman-teman tinggal screenshot ya, saya coba rekam ulang atau ambil gambar ulang pelan-pelan ya. Oke, nah kalau yang di sini 500.000 ke atas ya. Ini yang 500.000 ke atas. Ini cakep-cakep nih. Ringnya alpaka juga ya, ringnya alpaka. Ini yang 500.000 ke atas. Ini clean semua ini, minyaknya udah enak nih tuh. Rp500.000 ke atas ya, bacaan doko ring alpaka. Coba tuh, hey mama, mantep bener ini mah. Ini juga nih, ini masih masuk size kantoran ini mah ya. Rp500.000 ke atas. Ada nih, ini size kantoran juga nih maksudnya nih. Ini yang 500.000-an ya. Size kantoran, ringnya alpaka. Jadi seperti biasa kalau kita pakai alpaka itu bisa jual harganya lebih murah, karena kalau pakai perak ketahuan peraknya juga udah berapa ya kan. Tuh lihat, ini ada lagi nih tuh. Ini sama belum? Nih size kantoran juga nih tuh. Cakep bray, buat nambah koleksi lumayan ya. Ini ada ringnya kombinasi nih, ada chrome goldnya, tinggal pilih aja nih tuh. Ini bacaan semua nih yang kita review nih. Nah untuk yang berikutnya nih ada nih tuh, ini agak gede. Ini lumayan ukurannya, tapi intinya tetap dari 500.000 ribuan ke atas. Lanjut, lanjut, lanjut. Ya, jangan telat makan, bahaya. Nih. Iya, udah siang ya. Ini juga lumayan gede, ini juga nih. Jadi size-nya udah di atas kantoran. Tuh, cakep nih. Ini motif nih, kayak ada motif nih, kayak mata ya. Ini ada lagi nih. Yang 500.000 ke atas. Gitu. Jadi untuk harga biar jelasnya ya, teman-teman nanti bisa hubungin kontak yang kita kasih. Nah, ini ada lagi nih, tuh. Ini berapa dari berapa? Ini ada juga di sini ya. Ini yang di atas 700 nih, bacan lagi tuh. Pokoknya liputan kali ini nih bacan yang kita naikin lagi nih. Ini di atas 700.000 ya. Harganya di atas 700.000, teman-teman akan saya perlihatkan satu persatu. Di sini ada yang perak nih.
Perak, ada yang alpaka. Oh, ini perak juga, ini perak juga. Ini alpaka, ini perak kayaknya nih. Jadi ada perak, ada alpaka ya, harga di atas 700. Ini cakep. Ini gula. Ini gula nih. Berapa dia? 1000. Ring perak udah ya. Nah, ini 1000 nih ring perak. Gulau. Dia warnanya hitam ininya dasarnya, tapi pas kena cahaya dia hijau. Ini yang spesial nih sebenarnya. Kalau salah satu yang diminati di Bacan itu ya gulau ini. Baru ke yang lainnya, tapi kembali lagi ke selera ya. Ini ada Blueish ya kan. Blueish. Ini kita lihat satu persatu. Ini ada ini alpaka. Nah, ini ringnya perak ya. Nih ringnya perak. Ini juga sama perak. Ini perak jadi 1 2 3 4 4 ini perak. Yang lain itu banyak menggunakan alpaka. Cuman kualitas enggak kaleng-kaleng lah ini. Gampang-gampang. Entar. Mantap kan? Jadi mau yang harga dari 400 ke atas, 500 ke atas, 700 ke atas, tinggal pilih aja. Nah, kalau kontak yang bisa dihubungin, nih kontak personnya nih tuh. Di 0857-3637-3637 lagi bisa by phone atau via WhatsApp ya dengan Neng Elin. WA aja nih ya? Ya, salah deh. Itu berapa? Gak apa-apa, gak apa-apa. Ntar dulu teman-teman, ini mau dieditin dulu kontaknya ya. Ternyata kontaknya salah. Nah, nih teman-teman, kontak person yang bisa dihubungin bisa by phone atau via WhatsApp ya. Telepon garing WhatsApp. Nah, 0857 ya tuh, catat ya. 0857-3637-2576 ya, dengan Neng Eling. Kita lapak ini di Kebayoran ya. Jadi teman-teman tinggal merapat di Pasar Kebayoran. Kita di bawah flyover. Dan kita di sini pilihannya banyak, bukan cuma Bacan, tapi ada beberapa jenis lain. Walaupun memang kita buat part ini untuk Bacan ya, jadi kita juga ada permata, ada juga virus. Di banyak. Lapak kita di pinggir jalan, patokannya itu ada pos keamanan ya, mentok pokoknya di hooknya. Atau dari sini Pasar Burung. Ownernya lagi madang, kita jangan gangguin. Ya mantap, lanjut. Oke Neng, kita buka tiap hari lah ya. Tiap hari, oke siap Neng. Iya, konfirmasi di lewat nomor ini ya, kontak ini ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau kesini janjian dulu, takutnya beliau belum buka atau udah nutup. Dan insya Allah kita layani pengiriman kok ya. Jadi biar teman-teman enak tinggal ngubungin kontaknya aja dengan atas nama Neng Eling ya. Oh nyala tadi ini. Oke Neng, makasih banyak ya. Sukses selalu, lanjutkan makannya. Siap. Oke sahabat Deng, itu tadi hasil review saya di salah satu lapak spesialis Kalimaya, spesialis Bacan dan juga virus dan permata yang ada di Kebayoran ya. Oh ini virus juga nih. Tuh kita close nya di sini aja nih ini. Nah dari Bacan ini tempat ini temannya apa teman-teman di WhatsApp dulu ya, ini nomornya ada. Nah kita ke lanjut lagi karena kebetulan ada satu kotak ini yang spesial juga nih yang belum kita review tadi ya, kita coba lihat dan ini kualitasnya udah lumayan ini, makanya dipisah nih sama beliau nih. Nih, ini kalau nggak salah material ringnya perak nih, tuh perak chrome. Untuk harga langsung WhatsApp aja ya ke ownernya, karena ada beberapa pilihan yang bisa jadi referensi ya tentunya. Nih, jadi untuk ringnya ada yang gigi bajing, ada yang kurung. Ini ada dua ya, yang bajing ada juga yang kurung. Ringnya juga ada yang perak, ada juga yang alpaka. Nih, ini masih Bacan ya, kita lanjut aja untuk Bacan. Di part pertama tadi kita buat, jadi kita bikin dua liputan ya. Jadi teman-teman bisa lihat yang part pertama virus. Nah, namun hari ini kita close-nya di batu virus nih. Tuh, ini ada Mesir. Ini versi apa? Ini versi ya. Ini versi natural nih. Ini yang kemarin saya bikin di status saya. Teman-teman bisa mampir juga ya di beberapa channel saya di Juragan Batu Virus ada. Baik itu di Instagram ada juga, di TikTok ada juga, di Facebook ada juga ya. Nah, ini kita liatin untuk Mesirnya nih. Teman-teman tinggal tawar aja ya, dari 650 apa 500 ditawar aja pokoknya mah harganya. Yang jelasnya ring ini alpaka.
Ini virusnya Mesir kalau yang ini ya. Ini kita naikin Mesirnya dulu. Rapi-rapi banget ini. Ini juga Mesir. Tuh. Nih, woi, udah daging ini bro, itu atas bawah udah tuh. Rapi juga dia punya ceplok ya. Udah porcelain. Tinggal pilih aja, ini juga antik juga motifnya, ini kayak huruf A ya. Motif, ada motif. Ini sama juga nih antik juga. Warnanya dia beda, agak toska ya. Nah, ini sama, ini juga Mesir. Ringnya udah perak ini mah tuh. Sudah daging juga nih tuh, porcelain dan juga tas bawah udah tuh. Lihat ya. Tuh. Untuk harga seperti biasa bisa langsung hubungin ownernya. Nah, ini yang kemarin kita bikin di status. Statusnya dia hijaunya cakep banget nih tuh. Ini ringnya udah perak ya. Nih, memang bentuknya kayak kuningan tapi sebenarnya ini perak. Chrome-nya kombinasi tuh. Wah, udah porcelain ya, udah porcelain. Tuh. Udah enak warnanya. Ring udah perak ya. Tuh. Nah, kita lanjut lagi, kita kasih lagi kontaknya untuk teman-teman yang tertarik mau nyari batu permata, batu biru atau batu bacan bisa langsung WhatsApp atau by phone di 0857 ya 3637 2576 dengan Neng Eling ya, atau Mbak Eling atau Kak Eling, ini yang punya lapak cewek nih, yang punya lapak. Jadi teman-teman bisa WhatsApp. Oke. Okay. Ini paling lama nih permata, ini permata. Kita juga ada Yaman ya. Tuh. Ada Yaman, ada Jala Sutra, ada emas. Di sini juga banyak nih, dari ujung ke ujung dan insyaallah banyak pilihannya. Oke, okay, sahabat yang tadi sering bisa di salah satu lapak spesialis Bacan Doko, spesialis biru, spesialis permata yang ada di Kebayoran. Jadi bagi teman-teman yang mampir ke sini monggo, bisa langsung merapat ya. Tapi kalau teman-teman mau lihat koleksi kita, ada juga di channel beliau, Juragan ya, Juragan Virus Kebayoran. Nah, di situ ada beberapa yang sudah kita posting. Jadi teman-teman ini dulu screenshot dulu langsung kirim, karena takutnya sudah terjual ya, karena ada beberapa juga yang sudah terjual ya. Tuh, jadi lebih bagus konfirmasi dulu, dikhawatirkan barang yang Anda inginkan sudah terjual. Oke, sampai ketemu lagi.